Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Sehari tidak menatap wajah anak pun sudah mula kerasa kehilangan. Apatah lagi terpaksa menahan rindu selama 3 tahun selepas mengambil keputusan untuk berpisah dengan pasangan. Situasi perit itu dilalui oleh seorang wanita yang mahu melepaskan rindu dengan memeluk anak lelakinya. Namun berlaku kekecohan apabila dihalang oleh bekas suami di sebuah mahkamah baru-baru ini. Menerusi perkongsian di laman Facebook, wanita menggunakan nama Rias Jelita itu memuat naik video memaparkan dia berjalan mendekati anaknya yang ketika itu berada bersama bekas suami. Tapi sebelum sempat disentuh bekas suaminya itu, dilihat segera membawa anak mereka beredar jauh dari wanita tersebut sebelum berlaku perebutan sehingga terpaksa ditenangkan oleh beberapa ahli keluarga dan anggota polis. Bagaimanapun, wanita itu akhirnya dapat memeluk erat anaknya untuk beberapa saat sebelum dipulangkan semula kepada lelaki terbabit yang dipercayai mendapat hak penjagaan. Menerusi caption wanita berkenaan percaya kepada perancangan Allah Subhanahu Wataala, selain menyifatkan dirinya dianiaya oleh bekas suami sehingga tergamak memisahkan anak dengan ibu kandung. Malah dia juga menegaskan sanggup menghadapi apa jua halangan serta mengakui tidak pernah menyesal setelah bercerai dengan lelaki terbabit. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.